الله أكبر الله. Radio kereta ni nasib baik aku punya. Kalau orang nak tunggu pecah. Hayya ala solat. Orang bangun subuh tidur mana? Semua ada. Hayya ala falah. Nak main-main tak main sudah. Memang tak main tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sudah lama ya kita tidak mereaksi ustaz, guys ya. Nah, saatnya kita reaksi ustaz lagi. Karena kenapa? Sebab kita hidup tuh perlu belajar, perlu mendengarkan nasihat-nasihat daripada ustaz. Tapi tidak hanya mendengarkan nasihatnya saja, tapi ada juga lawakan-lawakan yang kita dengar yang membuat kita juga bahagia sekaligus refreshing ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan tengok ceramah lawak daripada Ustaz Kazim Ilyas. Nah, ini video sudah lama banget tapi tetap masih membuat kita kelakar pastinya. Jom kita simak videonya, kita ambil ilmunya dan juga kita bersantai dengan lawakan-lawakannya. Tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Orang tanya saya, ustaz, ustaz tak tengok dah cerita sanggam? Saya tak tengok. Dulu minggu lepas, dua minggu lepas orang hantar mesej, ustaz, selamat tengok sanggam. Ustaz, buka TV sekarang, sanggam. 10 mesej saya dapat. Saya cakap dah tuan-tuan, benda hak saya tengok, saya tak tengok dah. Keluarga 69 P. Ramli tu, saya tak tengok dah. Pasal saya dah tengok 69 kali. Buat apa saya nak tengok lagi? Saya tak tengok cerita Ultraman. Bapa nak tengok bohong. Lalas sekali raksasa tu mampus. Seekor raksasa keluar daripada gunung Fukuoka. Seperti biasa, pasukan Mat ditugaskan untuk membunuh raksasa itu. Pasukan Mat pun terbang. Suzuka, lepaskan tembakan. Baik, pum-pum-pum-pum-pum tembak. Raksasa pun mengelak-mengelak. Terkena ekor dia. Pasukan Mat pun jatuh. Boom, jatuh. Suzuka! Dia pun buat keluar pen. Ultraman Taro. Raksasa pun terkejut, main mana pula dah ni. Dia tumbuk raksasa, raksasa tumbuk dia. Dia angkat raksasa, raksasa rebah, raksasa pula angkat dia. Lawan habis, rumah runtuh, stadium runtuh. Lah-lah lampu dia menyala. Nik-nak, nik-nak, nik-nak. Dia pun pangkah. Hop, dia pangkah. Meletup raksasa. Kalau saya jadi Ultraman, awal-awal saya tembak dah. Hop, dah tunggu. Tak payah letih-letih nak bergaduh. Sebab tu saya tak tengok dah. Pasal benda tu saya dah tahu. Serupa cerita sanggam. Buat apa saya nak tengok? Dah tahu dah. Last kali Gopal tu mati bunuh diri. Kita teriak tengok sanggam. Bunuh diri pasal apa lah. Sedih. Hak Nabi Nabi berperang sampai luka kaki tak sedih. Dia dengar Nabi Muhammad patah gigi berperang. Dia tak menangis pun. Cerita Hindustan dia menangis. Saya tak tengok dah tuan-tuan sebab saya dah tahu dah kesudahan dia. Dia duduk atas pokok, perempuan tu menyanyi, duduk menari, duduk berenang dalam sungai. Tere mengki gengga, tere mengki jamnata, bolo rada bolo sanggam hoga kinehi. Ala bolo rada bolo sanggam hoga kinehi. Nehi, kebi nehi. Saya apa? Sagi depa sambut pesta di rumah ni, main akordion. Hardil jo piar karega. Gogana jaega divana se pelome penjana jaega divana. Saya apa ya? Saya tengok. Sagi depa main piknik naik bot duk kat sungai nyanyi tabut. Omehe buba tera espasehi. Omeri. Apa? Sat lagi depa pun nikah, nikah, nikah merajuk pula dah duk main piano. Dos te dos te naraha. Piar piar naraha. Sebab tu saya tak tengok. Saya tahu lah. Tuan-tuan tengok saja. Saya tahu makna. Dos te dos te naraha. Piar piar naraha. Kawan-kawan semua dah tak ada. Kekasih pun dah tak ada.
tuh kebi kebi miradilmin khayal atahe. Kadang-kadang aku ni duk layan perasaan aku, duk teringat pada engkau. Nampak tu Hindustan, tengok faham makna, tengok faham makna. Teramu jese epehele kanata kui nyuhine hidilu bata kui. Tu nama dia agale lagja. Marilah dalam dakapanku. Balik saya lagi abang-abang. Isteri buka pintu. Agale lagja. Abang ni dah gila ke? Tak pernah-pernah cakap Urdu, hari ni cakap Hindustan. Tuan-tuan, saya bila buat rakaman dekat radio, saya tegur penerbit rancangan agama tu. Saya kata, cik, tolong pasang sah azan-azan haduk bang kat radio ni, saya nak dengar. Ada bang tu saya tak puas hati. Dia pasang, ni kata, ni betul. Ni okey. Haa, ni. Saya kata, ini tak usah duk siar, tak betul. Tak betul, saya kata. Tuan-tuan pun dah lama tak dengar lah radio, saya tegur. Dia bang teruk. Allahu Akbar, Allah. Tuan-tuan pernah dengar tu? Allahu Akbar, Allah. Saya dia dengar dengan radio tu. Radio kereta ni nasib baik aku punya. Kalau orang lain punya pecah. Kita nak buat, kena buat elok-elok. Semayang elok-elok, bang elok-elok, baru ramai. Tok Imam kena elok-elok semayang bacaan dia. Orang main tuan-tuan. Orang terjun tingkat flat tu nak semayang jemaah. Pak saya apa? Bacaan imam sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim Walad Dallin. Datang. Kalau tuan-tuan azan sedap, datang. Sebab jatuh di dalam hati. Hayya 'alas salah. Jatuh. Ni kadang-kadang yang bang Allah. Hayya 'alas salah. Orang bangun subuh, tidur balik. Orang ada. Hayya 'alal falah. Nak main-main tak main sudah. Memang tak main tuan-tuan. Sebab tu kita kena buat yang terbaik. Nombor satu. Bila kan buat? Sebab dia bukan salah. Fadlan minallah, ada zikirnya. Subhanal malikil ma'bud, ada zikirnya. Sebab tu ulama-ulama dulu dia terangkan benda tu, ada dibuat. Tapi kalau tak nak buat, silakan. Jangan bergaduh. Hormat menghormati. Lapang dalam Islam, luas dalam Islam. Cuma saya nak pesan, bagi yang buat, buat elok-elok. Jangan menjerit-jerit. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa jami'ina wa zulina wa maulana Muhammad. Bila Nabi? So, bila sambil pegang mikrofon? Dia orang jawab salam ke? Entahlah, aku dengar lain macam bunyi dia. Itu budak-budak yang main di belakang tu. Lama lagi. Ini pun salah tuan-tuan. Cuba buat elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kan tenang bunyi. Ini tidak. Ma'budana ila ila Allah. La ila ila Allah. Ma'sudana ila. Yang menyanyi tu elah apa yang akan berhenti di situ. Kalau begitulah rupa dia, baik tu sebuat menyemok je tuan-tuan. Nak buat, buat elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, kumpulan ceramah daripada Ustaz Kazim Ilyas yang kelakar lawak membuat kita itu masya Allah ya guys ya. Tapi ilmunya juga sampai kepada kita. Jangan sampai istilahnya kalau kita azan ya guys ya, jangan yang istilahnya tak serono. Maksudnya melebih-lebihkan ya. Cukup dengan yang baik macam tu kan. Jadi imam pun yang baik macam tu masya Allah. Dan juga yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas
guys, macam mana kita menanggapi, ya kan, macam mana kita menanggapi imam-imam ataupun ya bilal-bilal yang isu masalah salawat dan lain sebagainya. Itu yang ada, setiap masjid pasti ada gitu guys ya, ada aja orang seperti itu. Dan semoga bermanfaat, semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga ya guys ya, kita terus senantiasa belajar supaya apa, supaya kita itu menjadi orang yang lebih mengerti dan paham, sehingga kita bisa menjalankan apa yang ada di dalam agama ini dengan keseluruhannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.